Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah mabad. Yang saya hormati sahabat-sahabat, subscriber, sahabat Anti Galau, sahabat Telaga Langit, sahabat Bukit Cinta, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan dini hari yang berbahagia ini, jam 2 ini, aduh, saya masih berada di murid daripada Kiai Badru Zaman. Ini harus diselesaikan. Kurang ajar. Pakai ayat-ayat Quran untuk jihad. Nyantet-nyantet orang katanya masuk surga. Katanya surga terus ditungguin sama 7 bidadari. Ah, di sana mana ruwet. Banyak sekali pengikut-pengikutnya ustaz-ustaz ngakunya. Ah, di mana-mana ruwet, bahaya ini. Dawa ke urusannya dawa. Hurap. Hurap kelek. Aduh sampai ngos-ngosan. Kabur tuk tonggon. Bombardir sama saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi.
اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي أنفعنا ببركاتهم وهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم وهدينا الحسنى بحرمتهم. Selamat sholat perbanyak, selamat perbaik istighfar, perbaik baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, Mama Sallim, wa Sallim, wa Barik, alaihi wa Anwar Sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makan huwa inna wa makan huwa inna Come on. Thank you.
Duduk kamu. Duduk sini. Anda waras. Anda ngaku bukan istrinya kan? Bukan istrinya kan? Iya, saya bukan istrinya. Terus saya ngapain di sini? Lagi berjihad. Jihad lagi di sini, lagi jihad nyadat gitu. Saya pengen sadar, tapi selalu diancam. Saya pengen insaf. Ya terus Anda ngapain jihad ngemprut? Jebol tuh barang kamu. Sirit-sirit kamu jebol. Susu kamu memble tuh. Jihad-jihad apa? Ngarang kamu. Anda waras tidak. Sholat aja yang benar. Jihad yang terpenting adalah jihad melawan hawa nafsu Anda sendiri. Hawa nafsu mau ngemprut tuh sama si itu. Entah. Kelek kamu hilang tuh kelek. Ikutin saya syahadat lagi kamu. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal ingat di tempat ini. Kamu jangan sekali-kali ikut lagi dengan kayak pada zaman sesat gitu. Gak ada jihad-jihad kayak itu nyantet-nyantet. Ya. Tidur kamu. Campur terus sama keluarga saya. Ikut campur apa? Saya tidak akan ikut campur karena saya miris ketika Anda mendengar jihad-jihad saya dikatakan kafir. Maksudnya apa Anda mengatakan saya kafir? Anda waras. Waras? Saya mau tanya sama kamu. Tanya apa lagi? Mana istri saya? Istri saya? Gak ada urusan. Itu bukan istri Anda. Sinting Anda. Itu istri saya. Istri-istri apa? Dia ngomong sendiri bukan istrinya. Ada bukan gila. Istri. Ada ngakunya ngomongnya Ustadz. Orang sudah satu kamar dengan saya, jelas otomatis istri saya. Sinting berarti Anda, sinting. Ingin tahu di mana istri apa saya? Apa yang diajarkan si Badu Zaman sama Anda? Anda jangan ngaku-ngaku sama Ustadz Anda. Karena yang diajarkan mencari kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan tentang masalah hubungan. Kenikmatan ngemprut. Ya itu mah urusan saya. Urusan saya apa?
Yang penting tolong, di mana istri saya? Tolong dong. Saya enggak ada urusan, saya belum selesai urusan sama kamu. Oke, saya. Saya tantang lanjutkan sama di kamar. Pak. Di kamar enggak ada urusan. Anda sih saya sama sih ngasih kesempatan sama Anda. Kembali aja sama jalan kepada jalan yang benar. Pak, mau enggak? Tinggalin si Badu sama. Saya suruh ikut kamu. Ya bukan ikut saya, Anda kembali kepada jalan yang benar. Oh, maksudnya ke jalan yang tadi, yang dulu saya ajarin. Dulu ajarin apa? Gila Anda. Saya? Anda kan muslim. Saya muslim memang. Muslim apakah mengajarkan seperti itu? Ngemprut jihad-jihad apa? Jihad ngemprut jihad ira ku jihad ira. Dia juga mau kok. Gila Anda sinting. Dia juga mau. Kalau memang saya dia nggak mau, jelas saya yang merkosa dia. Tapi dia mau kok. Serius Anda sekarang mau ketemu bidadari? Iya. Serius, mau ketemu bidadari langsung? Malam ini mau ketemu bidadari? Saya ingin ketemu sama bidadari saya. Oh, bidadari di surga mau ketemu? Ya udah, saya bikin mati malam hari ini. Oke. Ini, ya Allah ya Rabb, dan juga karena mati. Kamu belum seberapa ilmunya dengan saya. Udah Sarimin. Saya kalah. Udah Sarimin, saya kalah. Saya maaf banget sama kamu. Cepat baju kamu. Cepat. Cepat bajunya. Bajunya dicopot, jangan pakai kayak gitu. Anda ngaku ustaz. Anda ngomong-ngomong jihad. Jihad dari mana Anda? Mana si Badu Zaman? Sampaikan ke Badu Zaman, Sarmin mau ketemu. Tempeleng sama saya. Oh, jadi kamu ingin ketemu sama guru saya? Ya. Oke, akan saya laporkan sama guru saya. Udah Anda kembali, jangan ikuti-ikutin si Badu Zaman. Mungkin untuk saya kembali ke ajaran yang dulu, mungkin saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ngemprut. Saya nyaman sama ilmu maha guru. Nyaman ngemprut kan? Ya, kalau kamu ingin tahu, ya begitu. Saya sudah nyaman dengan kehidupan saya. Makanya tolong, untuk kamu ya silakan kamu. Untuk pribadi saya ya pribadi saya. Tapi saya nggak mau ikut campur tentang masalah nyantet-menyantet. Nah, selamat Anda bakal ketemu bidadari. Modar gue ketemu. Tangan ini tojro sini. Siluman. Pulang sini. Sini.
Ayo pulang. Pulang kamu. Sering dimprutin sama dia. Dimprutin. Jempol barang kamu. Susu digini. Aduh. Kerek-kerek kamu jempol. Sibit kamu. Kermian gak kamu? Eh? Pulang, pulang. Dah, biar nanti si badu zaman saya cari. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fa'alna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal.